penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia, seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under control pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya? Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Saya lihat perhatikan sikap MUI ini semua setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Ini semua muslim, mayoritas ini, yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubarkan MUI, cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia bergema di media sosial. Kan baru aja kemarin kita denger nih ya, statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Ternyata maksud permintaan Densus 88 dibubarin itu ini toh, untuk melindungi para gerombolan garis keras agar gak ditangkap seperti sekarang. Dari mana sih kader-kader radikal ini? Kalau kita perhatikan ya, forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz-ustadz berpandangan intoleran. Dikit-dikit benci sama agama lain. Oleh sebab itu masyarakat minta MUI dibubarin. Shalom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, hanya di dalam Yesus ada damai. Yang kalian tonton di cuplikan itu ada beberapa orang yang ya memberikan pendapat mereka agar Majelis Ulama Indonesia dibubarkan. MUI. Teman-teman sekalian, diduga bahwa MUI justru dalang dari penolakan setiap gereja. Jadi teman-teman sekalian, kemarin-kemarin kita juga dengar ya Anwar Abbas ya wakil MUI itu minta Densus 88 dibubarkan, katanya kayak preman saja itu mau tangkap-tangkap begitu saja ya. Ternyata di balik itu ada udang di balik batu. Dan teman-teman sekalian, kita juga lihat bahwa fungsi MUI ini tidak melindungi umat beragama, teman-teman sekalian. Justru menjadi dalang ya terjadinya intoleransi. Ya. Kalau kita lihat berapa banyak ya penceramah-penceramah Islam yang menghujat agama lain yang telah ya ditegur oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu tidak ada, teman-teman sekalian. Setahu saya waktu itu hanya menolak Yahya Waluni karena Yahya Waluni sudah ditangkap pada waktu itu, dan itu pun bukan ditolak, diberhentikan untuk ceramah, tetapi hanya memberikan sebuah statement, Yahya Waluni bukanlah ustadz, ilmunya belum sampai di sana. Jadi teman-teman sekalian, sampai sekarang Yahya Waluni bebas lagi untuk berceramah kemana-mana. Dan setiap ada ceramah-ceramah yang menghina agama lain, menghujat agama lain, yang melindungi adalah MUI. Nah teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan cuplikan video cukup panjang, tapi teman-teman sekalian hendaknya menonton secara bijak. Ini sangat serius karena masyarakat ya menurut informasi yang meminta agar MUI ini pertama-tama diminta kalau bisa dibubarkan. Kedua, MUI kalau perlu diaudit keuangannya, ya kan? Diaudit karena tidak ada transparansi soal
dana ya. Jadi ada banyak dari pihak muslim jadinya akhirnya minta supaya diaudit gitu ya. Ditanyakan tentang logo atau label halal ya. Maka teman-teman sekalian, sebagaimana videonya ini, mari kita langsung saja simak berikut ini. Masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ, Pak. Tiap lima waktu mengkritik pemerintah di situ. Padahal itu punyanya Pertamina. Karena BUMN ini kan juga sudah disusupi. Kemarin kan sudah terbukti kereta api itu kan. Di Telkom kita sudah disusupi. Telkom kemudian di Pertamina. Penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under control pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausiah, memberikan khotbah, memberikan materi, termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah. Mengontrol isi daripada konten, supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan, ajaran-ajaran kebencian, menghujat golongan, pimpinan, bahkan menghujat pemerintah. Majelis Ulama Indonesia menyesalkan adanya usulan dan gagasan yang disampaikan oleh Kepala BNPT agar rumah-rumah ibadah yang ada, apakah itu milik umat Islam, itu harus dikontrol oleh pemerintah. Bahwa ketika ditanya berkenaan dengan bagaimana masjid ini biar lebih tertib dan tidak melakukan ya kritik bahkan mungkin radikalisme, nah kalau saya sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa dan tidak boleh untuk mengontrol rumah ibadah. Kalau bicara kontrol, saya pikir siapapun tidak setuju. Kami menentang keras sampai negara yang bukan kewenangannya di bidang keagamaan menentukan kebenaran agama itu bukan kewenangan negara. Itu tidak bisa disamakan dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Arab Saudi, nggak bisa disamakan. Karena agama nilai-nilai itu yang mengontrol pemerintah, jangan dibalik. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat. Sakit mah, minum Milanta. Milanta, cepat sikat sakit mah. Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo, para elit MUI. Jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatikan sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat jatuh. Sepertinya Anda ini bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masa. MUI itu cuma sebatas ormas, so. Ini semua muslim, mayoritas ini, yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Lihat se-Indonesia, termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus, bubarkan MUI. Bubaran MUI cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI.
MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia bergema di media sosial. Kan baru aja kemarin kita denger nih ya, statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Ternyata maksud permintaan Densus 88 dibubarin itu ini toh, untuk melindungi para gerombolan garis keras agar gak ditangkap seperti sekarang. Dari mana sih kader-kader radikal ini? Kalau kita perhatikan ya, forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz-ustadz berpandangan intoleran, dikit-dikit benci sama agama lain. Oleh sebab itu masyarakat minta MUI dibubarin. Sebetulnya sih MUI perlu juga audit keuangan karena itu lembaga yang menggunakan dana negara. Jangan sampai organisasi yang dibiayai dari uang pajak kita, dari APBN, menjadi inang baru tempat bergabungnya para gerombolan pengasong agama. Jadi jangan kaget jika desakan agar MUI dibubarkan langsung digemakan netizen. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Ustadz Kondang Abdul Somad menyatakan hukumnya kepala daerah mengizinkan umat beragama lain mendirikan rumah ibadah seumpama kelenteng atau gereja dan lain sebagainya. Lantas kemudian dia menyatakan ini dosa jariah. Lalu kemudian mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad malah menjadi pelopor intoleransi. Seandainya ada kepala daerah atau pejabat publik yang terinspirasi oleh fatwanya lalu bersikap intoleran kepada rakyatnya yang tidak beragama muslim atau non-muslim yang hendak mendirikan rumah ibadah, bisa jadi ini jadi dosa jariah. Hati-hati dengan itu semua. Semestinya Ustaz Abdul Somad minta maaf sajalah. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat teng kelompang teng kelompang teng kelompang teng kelompang. Rasakanlah itu. Rasakan. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah aja. Ya. Mana ajaran saya? Ustaz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja. Enggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa. Pagi ini kita lagi ngopi sama ngeteh di sebuah kafe namanya Taman Ngopi di Binjai, tapi rasanya mirip kafe di Polres ya Inang, soalnya banyak polisi di belakang. Jadi ceritanya selama beberapa bulan ini ya, Pak Rudi. Pak Rudi ini warga umat yang sama dengan umat-umat lainnya melakukan ibadah doa dengan menyewa ruangan di atas kafe, di atas kafe. Tapi ternyata ibadahnya itu yang harusnya mencari kedamaian, hati tenteram, tenang, ternyata harus selalu dikawal polisi kayak begini karena sewaktu-waktu bisa didatangi, diintimidasi oleh warga yang tidak suka ada orang yang beribadah di sini dan menuntut harus ada izin untuk beribadah. Begitu ya, Pak Rudi? Harus ada izin untuk melakukan satu ibadah di, walaupun di kafe ya kita bilang ya. Setahu saya, setelah warga Indonesia kan kebebasan beribadah itu ada di dalam undang-undang konstitusi. Dan juga setahu saya kafe apabila menyewakan lantai ruang atasnya untuk orang melakukan
event apapun itu tidak perlu meminta izin, bebas melakukan segala event yang apakah itu ibadah. Dan secara pribadi, saya bersama teman saya juga adalah pemilik kafe di sini, juga nggak bisa melarang orang yang menyewa saya, Pak, nggak boleh ibadah ya, nggak bisa. Jadi saya tidak ada hak untuk melarang orang untuk melakukan ibadah. Tadi yang Sis katakan hak konstitusional, artinya semua warga Indonesia harus memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing selama tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu tetangga-tetangganya. Nah, makanya saya tadi tanya ke Pak Rudi, kalau hal itu tidak mengganggu, mungkin kita bisa bertanya kepada yang protes, apa alasan sebetulnya? Karena kalau dia tidak bisa mengatakan alasan yang sebetulnya, maka itu menjadi, kalau soal suka tidak suka, itu kita tidak bisa. Karena kan kita hidup bernegara, kita baca Pancasila sama-sama, yuk selama kita menyembah Tuhan, maka kita melakukan sila yang pertama. Karena kalau seperti ini, saya bukan hanya kasihan terhadap Pak Rudi, tetapi juga kepada umat-umat beragama yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Nah, tadi waktu ngobrol, ternyata ini kan kalau untuk nyewa ruangan atau ruang serbaguna atau ruangan di hotel misalnya, tidak perlu izin gitu ya, kecuali mau membangun rumah ibadah. Tapi tetap katanya Pak Rudi ini ngurus karena minta oleh mereka yang keberatan itu. Jadi sudah dia urus juga sih, semacam apa, izin sementara begitu ya Pak Rudi. Jadi ini bisa di, saya pikir berarti Pak Rudi extra miles, you are going extra miles. Padahal Pak Menteri Agama kita keren, Gus Yakut keren, pasti beliau akan mendukung sekali setiap dan warga negara bisa beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba kita bawa ini ya ke Kementerian Agama, ke Gus Yakut, bahwa ada peristiwa seperti ini di Binjai, Kementerian Agamanya di dinas sudah memberikan koordinasi tapi dicabut lagi. Sebenarnya dari ngobrol hari ini kita cuma ingin mengingatkan kembali bahwa hak untuk beribadah itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi kita, hak yang melekat kepada setiap warga negara tanpa perlu membayar, tanpa perlu minta izin, karena ini adalah hak dasar setiap warga negara.